Hai, selamat pagi pemirsa. Dalam menciptakan sebuah hunian, bukan hanya keindahan estetika saja yang harus diperhatikan, namun sebuah desain yang syarat akan cerita dan mencerminkan karakter seseorang adalah sebuah nilai tambah untuk menciptakan sebuah hunian yang unik dan juga nyaman. Nah pemirsa, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah hunian yang kaya dengan sentuhan vintage, tidak suram, namun justru sangat fresh dengan permainan warnanya. Pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Mas Lutfi Hasan dan dia ini seorang pencinta dan juga kurator barang-barang vintage atau benar-benar antik. Yang menariknya lagi adalah ternyata dia ini mengisi rumahnya dengan barang-barang vintage tersebut. Apa kabar Mas? Aduh, begitu masuk ke rumahnya ini kayak suasananya lawas gitu ya barang-barangnya, tapi menarik karena full color. Mas, sebelum saya ngobrol lebih lanjut lagi mengenai rumah ini dan barang-barang vintage-nya Mas Lutfi, saya mau nanya dulu nih, apa sih yang menarik dari benda-benda antik atau benda-benda vintage ini? Karena setiap benda vintage itu pasti udah melalui beberapa tahap, jadi udah melewati beberapa masa sehingga pasti ada selalu ada ceritanya. Okay. Jadi mungkin itu yang menarik, selalu ada ceritanya. Ini dulu dipakai siapa, dulu belinya di mana, kayak gitu. Nah, biasanya dapat dari mana aja nih Mas barang-barang vintage-nya? Macam-macam. Dari Semarang, dari Jakarta sekitar sini, dari Jalan Surabaya, Taman Puring. Di Senen, Pasar Baru, dan lain-lain, di luar negeri juga gitu. Wow. Jadi kalau ke luar negeri saya suka sempetin cari flea market. Oke. Jadi emang harus rajin ngulik berarti Mas, yeah. Ya? Harus rajin. Nah, nggak ada kerjaan maksudnya. Jalan-jalan juga. Nah Mas, di rumah ini kan saya lihat banyak sekali barang-barang vintage atau benda-benda antiknya yang jadi koleksinya Mas Lutfi. Mana benda yang mungkin punya cerita tersendiri nih, yang ada historinya gitu, yang sampai sekarang special? Turntable, piringan hitam, pemutar, player piringan hitam, itu yang paling ada ceritanya karena itu punya orang tua saya. Jadi saya waktu sejak kecil dengerin itu, pasang memang sampai sekarang. Dan itu masih bisa dipakai, masih berfungsi, yeah. Mas ya. Lalu dengan koleksi dari benda-benda vintage punya Mas Lutfi, seperti apa konsep interior design dari rumah ini? Konsepnya itu campur sari. vintage, tapi saya nggak mau vintage-nya yang gloomy gitu ya, yang gelap, kayaknya suram, kayaknya sedih gitu ya. Nggak, maunya vintage tapi yang vibrant, yang seger gitu, yang memberikan optimisme gitu. Itu yang makanya banyak warna-warna yang mungkin dulunya kursinya ini warnanya mungkin hitam nih, saya kasih warna lain gitu supaya lebih relevan aja. Nah, saya lihat juga selain barang-barang vintage yang ada di rumah ini, koleksinya Mas Lutfi, saya juga lihat ada banyak lukisan-lukisan yang warnanya cukup menarik nih, karena full color, temanya juga cheerful gitu. Kalau saya terus terang, kalau lukisan itu sukanya apa itu nggak jelas sih, terus terang. Jadi saya gitu lihat, kayaknya saya seneng ngelihatnya, saya ingin ngelihat lagi, berulang-ulang nggak bosen gitu, itu saya beli gitu. Biasanya karena warna dan agak sedikit kiddie kalau saya merasanya agak playful gitu, nggak terlalu serius. Nah, lalu gimana Mas Lutfi bermain dengan warna pada sofa, kursi dengan konsep vintage yang ada di rumah ini? Iya, kalau ini saya memang gabungan antara yang barang-barang vintage sama barang recycle. Jadi ini kayak ini taplak meja sebenarnya. Ya, kayak taplak meja, terus saya karena warnanya bagus, saya bikin jadi kain sofa, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu aja, as simple as that. Sayang, karena kalau dipakai buat taplak meja kayaknya keramaian gitu. Dan semuanya gitu juga, Mas? Hampir semua.
dengan koleksi benda-benda antik atau barang-barang vintage, dengan lukisan yang ada dan juga motif-motif flower di sini. Seperti apa Mas Lutfi menerapkannya pada warna dinding atau cat di rumah ini? Paling aman sebenarnya cat dinding dan paling predictable adalah putih. Jadi putih dengan warna apapun pasti apa ya masuk ya. Tapi sebenarnya kalau saya ngeliat, saya cenderung tidak memadu-madankan. Saya cenderung hanya mencampur aja. Wow. Gitu. Jadi okay. Tidak perlu mix and match. Jadi saya hanya mix aja. Gitu ya. Okay. Apakah itu match? Itu nggak tahu saya. Okay. Jadi terserah orang lihatnya. Gitu. Nah, dari sekian banyak benda-benda yang ada di rumah ini atau barang-barangnya, benda apa yang paling lama yang ada di rumah ini? Yang mungkin juga nyarinya susah, perawatannya juga rumit. Oh, ini hadiah dari atau apa namanya? Dari orang tua ada batik sih. Batik yang udah dari neneknya. Oh. Iya, mertua saya. Jadi neneknya mertua. Jadi kayak tiga generasi gitu. Ya? Kalau saya sih cenderung, kalau di rumah ini sebenarnya bukan barang antik. Mungkin cuma satu atau dua barang antik. Lebih banyak barang yang bilangnya istilahnya mod. Oh, mod itu modern. Jadi tahun 1900-an kesini. Mulai tahun 30-40 gitu. Bahkan tahun 30 juga hampir nggak ada sih. Mungkin ada satu lembar. Tapi yang lainnya tuh kebanyakan dari tahun 60-an. Oh, 60-an, 70-an. Nah itu yang sebenarnya periode yang saya suka. Okay. Karena pada saat itu desain kayaknya sedang modern sekali. Okay. Terus menjadi timeless sampai saat ini ya. Nah Mas, kalau kita ngomongin tentang barang-barang vintage, berarti ada hal positifnya juga ya. Selain memang barang klasik itu bisa hype lagi, gitu, bisa jadi tren lagi, ternyata ini bisa mengkampanyekan environment friendly. Betul, karena nggak ada biaya produksi lagi, terus juga tidak ada emisi yang terbuang dan sebagainya. Betul, betul sekali. Bentuk kampanye yang unik sekali. Iya, bahkan di Amerika itu ada kampanye yang berbuat baiklah kepada lingkungan, belilah barang vintage atau antik. Wow. Gitu. Nah, ini itu kayaknya gerakan lama-lama juga akan mulai ke mana-mana ya, termasuk ke Indonesia. Jadi kayaknya vintage is cool. Vintage is cool. Vintage is a new thing. Yeah. Terima kasih banyak Mas Lutfi. Inspirasinya menarik sekali tentang barang-barang vintage, barang-barang klasik yang ternyata bisa mempercantik rumahnya. Pemirsa di rumah juga mungkin yang memiliki ketertarikan yang sama bisa ditiru nih inspirasi dari Mas Lutfi. Nah, mungkin Anda ingin mengetahui inspirasi apa lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Dulux. Let's color. Bahan-bahan taplak meja yang tebal dan kuat dengan berbagai warna dan motif dapat digunakan sebagai kain untuk jok kursi. Mengajak motif dan warna tanpa harus serasi justru menghasilkan desain vintage yang unik.